Iya, saya sekarang lagi ada di Kuningan City. Saya kesini mau ketemu. Cuy, apa kabar cuy? Nggak sengaja kita ketemu sih. Nggak sengaja lagi. Aduh. Gimana kabarnya bro? Udah lama ketemu. Kapan kita hunting-hunting lagi nih? Kapan kita hunting-hunting lagi? Hunting mana ya? Atau kita coba lihat di belakang ini ada apa ya? Oh iya. Kebetulan kita lagi di Main District ya. Iya, benar-benar. Oke deh. Yuk. Iya, halo semuanya. Kita sekarang lagi ada di Kuningan City di Jakarta Selatan. Itu ada yang namanya tempat Main District. Ini adalah pusatnya mainan. Tapi jangan terlalu berharap ya, di sini harganya murah tapi komplit. Iya, emang ini komplit banget tempatnya, dari diecast atau mau miniatur-miniatur atau Hot Wheels juga banyak sekali di sini. Tapi tentunya harganya bersaing karena di sini harga-harga untuk kolektor-kolektor ya, yang pastinya banyak hot item yang ada di sini. Tapi siapkan kantong atau dompet yang cukup tebal kalau mau belanja di sini ya, karena ini kan lokasinya di mall, jadi ya wajar sih saya kira dengan harga segitu seperti Hot Wheels ini bisa berkisar harga di atas 50-an semua. Hey, beli dong. Lihat-lihat aja. Seratus dapat lima ya? Nah, seperti ini juga kadang ada promo 100 dapat 5, tapi begitu barangnya kita cari ternyata ya semua fantasi sih yang dijual obral dan sedikit, nggak banyak pilihan ya. Tapi kalau kalian cari hot item, wow, banyak coy di sini. Emang tempatnya para kolektor di sini ya. Nggak cuma Hot Wheels, ada Tomica juga nanti. Kemudian ada board game, ada miniatur-miniatur yang kalian susah temuin di toko-toko mainan pinggir jalan, tapi di sini ada. Nah, ini dia board gamenya. Jadi board game ini kayak kita main sama teman-teman kayak ular tangga, monopoli gitu ya. Tapi ini udah dikembangkan dan banyak kreator-kreator yang berkumpul di sini. Ini juga ada koleksi dari ya bola-bola berhadiah. Cukup terjangkau sih, 18.000 kita bisa dapat mainan yang mengejutkan. Nah, ini dia mini figure yang komplit ya di sini, bisa didapatkan dari Marvel atau Alien atau apa aja. Ini saya juga nggak begitu tahu. Untungnya saya belum begitu teracuni ya dengan mini figure seperti ini, karena ini harganya sangat mahal. Saya tahu ini sampai dipagerin tuh kan, sampai saya nggak tahu apa itu. Ini pasti yang pasti harganya mahal ini. Aduh, bisa tambah puasa saya ini kalau koleksi kayak gini. Nah, kalau kalian suka poster-poster film atau poster-poster superhero di sini banyak banget nih. Silahkan pilih. Tapi harganya nggak pasti nggak semurah yang dulu ya. Kalau dulu waktu kecil saya suka tuh pasang poster film, poster band-band terkenal ya kayak Metallica, Roma Irama, alah. Nah, ini mini figure yang apa ini ya, kecil-kecil. Namanya apa ya ini ya? Maruk. Oh, Kemaruk iki jenenge. Kemaruk game. Ini serakah ini namanya. Wah, ini koleksinya lengkap banget nih. Ini Tomikanya, terus kemudian nah ini lorong-lorong gini ya. Tuh, poster filmnya banyak banget, silahkan dipilih, dipilih, dipilih. Nah, ada yang diskon, ini cukup banyak koleksi di sini Hot Wheels ya. Nah, yang seperti saya bilang, itemnya sebenarnya cukup banyak yang dicari, cuma harganya aduh, nggak jadi deh beli. Maklum tanggal tua cuy. Bung Yoko aja malah melipir ini ke Lotte ini kayaknya. Nah kan, bener kan, dia mah beli di Lotte kan. Ya udahlah, oke, sekian Bapak Jo melaporkan dari Kuningan City. Bye.